Merci. Darling, stop. Ya. Stop dulu. Ngapain tengah malam nyemprot-nyemprot obat nyamuk begitu? Itu berisik banget, kamu gak denger, Hani? Nih itu. Ya itu bukan suara nyamuk. Suara apa dong? Suara motor. Jangan-jangan balap liar lagi, udahlah. Motor? Jadi saya mesti keluar untuk nyemprotin motor? Bukan, gak usah. Nanti besok aja kita bahas. Gak bisa tidur, Hani. Sini, sama aku tidur di sini. Berisik, Hani. Bisa, tidur. Kamu menghadap sana. Menghadap sana. Terus? Ya, terus. Ya, tutupin telinganya pakai ini aja. Hani? Ya. Tapi susah nafas, Hani. Ya, resiko. Bisa nafas apa bisa dengar enaknya? Apa? Bisa nafas apa bisa dengar? Apa, Hani? Gak kedengeran. Ah, berarti sukses. Ya, tidur. Jo, hari ini masak apa? Lapar nih. Hari ini aku masak ayam, Mbak. Ayam sama apa? Tahu. Ayo deh, aku mau deh. Tolong sama dong, Jo, siapin. Ya udah. Ini gelasnya juga mana? Mau makan ya, Mbak? Iya, lapar banget. Belum makan kan? Gelasnya. Jo, ini biasa suka ada cemilan-cemilan. Kok sekarang nggak ada? Emang belum belanja ya? Belum, Mbak. Udah akhir bulan, toh. Ampun, Mami nih gimana ya? Iya, itu Ibu belum ngasih uang buat belanja. Belum ngasih uang? Belum, kemarin aja utang belum dibayar. Emang selama ini kalau belanja utang terus? Utang melulu. Iya, bener kamu. Utang tuh tanya Mas Darto, kemarin aja belum dibayar. Loh, bukannya setiap hari Mami suka ngasih uang ke kamu? Enggak ya? Kurang itu, Mbak. Itu cuma uang parkirnya doang. Astaga. Nih, makan, Bu. Jim? Masih ada nasi enggak? Ada, Bu, nih. Ini nasi, Mi. Saya mau nasi juga deh, tapi yang enggak ada karbonnya ya. Soalnya lagi diet. Aduh, nasi apa itu, Bu? Ya nasi kayak gini juga, minta piring, Jim. Nasi itu bukannya karbo ya, Mi? Iya, tapi Mami kan lagi diet. Jadi Mami enggak mau nasi yang ada karbonnya. Soalnya kan karbo kan bikin gendut kan? Kalau gitu minumnya ini aja buat Mami lagi ini kan, lagi diet kan? Iya. Yeah. Es teh manis tawar ada nggak buat Mami? Nah, es teh manis tawar. Jadi manis-manis nggak pakai gula ya. Jos, ada sayur nggak? Saya mau banyakin sayur. Mami tuh lagi pusing banget. Kenapa? Migrain. Semalam Mami nggak bisa tidur. Terus? Itu suara motor berisik banget. Iya, aku juga lagi ngerjain tugas tuh sampai nggak konsen, Mi. Itu motor tuh kenapa ya pada balap-balap liar kayak gitu? Ya mungkin mereka saling pengen kenceng-kencengan makanya balapan. Iya kali ya. Iya cuma maksudnya kenapa masih di sebelah sini gitu? Kalau kita jual aja rumah ini atau gimana ya Mami? Pusing, jangan, enak aja. Jual aja Bu, ntar aku yang beli rumah ini. Hah? Iya aku yang beli. Gaji kamu berapa? Kredit tuh Bu. Kredit 50 tahun. 50 tahun? Iya. Saya udah keburu keriput dong 50 tahun. Tapi kamu gak apa sih, niatnya baik juga kalau mau beli rumah ini. Mesti diapain ya tapi motor-motor itu? Mami bener-bener deh pusing banget. Enggak gini loh, Mi. Mereka itu kan pasti anak-anak muda. Emang gak takut pada kecelakaan apa ya? Enggak tahu, Mami. Aku setuju, itu bener banget. Motor, seliweran malam-malam. Ini tuh harusnya udah mulai diisi loh kulkasnya. Ini kulkasnya harus mulai diisi. Ini tanggal berapa, Josephine? Akhir bulan aja kan? Bulan? Jangan bulanan. Itu berisik banget emang motor. Aku juga gak bisa tidur. Udah geser, sayang. Geser makanannya di sini. Ini mana yang punya rumah, mana yang tamu ya? Aku gak bisa konsentrasi kerja. Tadi aku lagi mau presentasikan sama Bu Tuti tuh yang sebelah. Itu gak bisa konsentrasi. Setiap aku ngomong, bunyi motor. Itu yang di bawah rak itu. Sus, di rumah gak ada makanan. Makanya aku tuh gak bisa juga masak. Makanya aku kesini. Kebetulan kan lagi disediain makanan. Udah disiapin lagi kamu. Aku tahu aja tuh suka aku. Iya, banget. Josephine, sekarang hari apa? Hari Rabu. Kalau hari Rabu minumannya apa? Wedang ronde. Nah itu. Udah punya schedule-nya ternyata buat makan di sini. Kamu tahu minumannya dia?
Lu udah punya daftar di sini kok, Bu. Langsung aja bikinin daftar. Iya, udah aku kasih itu menunya. Kalau misalnya setiap hari kan minumnya harus beda-beda kan. Josephine paling tahu banget minuman kesukaan aku. Makasih ya, sayang ya. Iya, iya. Wedang ronde hari Rabu. Aku tuh aduh, bener kerjaan aku tuh banyak banget. Jadi aku pusing tau enggak? Tiba-tiba apa aja kerjaannya, Sus? Orang tiap hari ke sini terus. Enggak konsentrasi. Enak loh. Enak, Tante. Enak. Ya. Apa aja kerjaannya? Kalau tiap hari kesini kan ada kerjaan lain. Nah, banyak banget, makanya aku juga pusing ya. Setiap presentasi, kalau ada berisik-berisik kayak gini, jadi penjualan juga nggak bener kan? Oh, Tante tuh emang banyak kegiatan ya selama ini? Banyak banget. Kamu tahu kan penjualan-penjualan yang aku gol-golin semuanya ya? Nah, terakhir tuh aku punya produk baru loh, bagus dong. Tapi emang banget sekarang aku saking pusingnya pengen nambah kegiatan lagi jadi terhambat. Sekarang aku pengen kursus bahasa asing. Oh, kursus bahasa asing. Oh, baru dibuka tuh kelas bahasa Afrika di Zimbabwe. Tapi harus meminta pesona seumur hidup. Datang aja, apapun kita bayarin. Atau dianterin aja, Mimo. Jangan-jangan, kita jangan nganterin ke sana. Bayarin aja tiketnya. Di Afrika? Iya. Aku punya saudara deket di sana. Oh iya, khawatir. Justru menurut aku ya kalau misalnya pengen bahasanya bagus, mendingan saudara aku bawa ke sini. Orangnya cantiknya sama kayak aku, sifatnya juga mirip banget sama persis. Aku. Nanti aku bawa aja ke sini kali ya. Astaga. Kalau gitu jangan ke Zimbabwe deh. Mandarin. Bahasa Mandarin. Mandarin kayak udah biasa deh. Kayak aku udah terlalu gampang kalau yang kayak terlalu gitu. Terlalu gampang. Bahasa Meksiko? Meksiko. Romantis ya? Enggak deh. Oh, yang lain. Bahasa kayak Jalur Eropa, Gaza. Ya. Itu di mana? Tambah. Enak ya, Tante? Bahasa bahasa kalbu aja mendingan. Iya. Ya, cocok. Gini nih kalau udah kayak ada sendiri kayak saudara-saudara. Bahasa Arab. Arab ya, aku bisa. Udah bisa. Coba, tes ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau apa kabar? Alhamdulillah. Mas Febri selingkuh. Astagfirullahaladzim. Bebep, kamu gak selingkuh kan? Lagi di rumah. Oh, mau jalan ke sini. Oh yaudah. Ya, makasih. Masalah itu, Pak. Loh, masalah gimana? Ya, saya kemarin sudah keliling-keliling. Saya tanya sama asisten rumah tangga, tukang ojek, tukang sayur. Itu mereka belum tahu Bapak jadi caleg. Di luar komplek kali? Enggak, di dalam komplek. Ya, kamu nanya-nanyanya jempolnya kelihatan sih. Ya, gaji belum turun sih Bapak, ditahan 3 bulan. Ya sabar, yang namanya kalau bekerja untuk pejuang buat rakyat itu mesti sabar. Rakyat lapar, kita ikut lapar. Oh gitu? Iya, juragan lapar, bawahan harus lebih lapar. Oh. Itu demokrasi. Hancur ya negaranya ya? Ya enggak, itu emang prinsipnya begitu kan. Iya. Jadi artinya saya bahkan sama orang kompleks aja nggak pada tahu bahwa saya itu mau jadi caleg. Nah iya betul itu, gimana itu Pak? Aduh bener itu. Ini artinya kita mesti meningkatkan elektabilitas. Elektabilitas? Iya. Apa itu elektabilitas? Kemampuan seseorang untuk dipilih. Oh. Itu elektabilitas namanya. Berisik banget sih dari tadi. Oh iya. Nah, jadi saya itu pengen banget semua orang bisa tahu. Setuju, Pak. Kamu setuju sama suara-suara motor-motor begitu? Belum. Tapi apa tadi Bapak mau ngomong? Elektabilitas. Itu siapa tuh? Harus dong. Bahwa semua orang tuh harus kenal saya. Iya, itu harus. Harus tinggi elektabilitasnya. Dan juga harus Bapak harus bikin poster-poster flyer-flyer gitu loh yang banyak tempel di mana-mana. Aduh. Saya yang bikinin loh, Pak. Satu poster flyer. Halo. Kenapa? Om, ada masalah apa nih, Om? Kita ada masalah, dia selalu tahu dan datang ya. Biasalah, panggilan jiwa lah, panggilan hati. Kalau Om Farhan ada masalah, kita datang. Beneran gitu. Deh, pengangguran deh kayak gini. Oh, pengacara ya? Enggak, biasa panggilan jiwa nih. Kalau ada persoalan, dinamika kemasyarakatan, kita
kepengen sumbang saran Uron Rembuk lah Om. Gitu. Ini deh, sebelum urusan elektabilitas saya nih. Hah? Kenapa Om? Ini berisik, berisik banget nih motor-motor pada lewat-lewat gini kayaknya. Emang di sini tempat balapan apa? Kemarin sih banyak yang ngetrek kan Pak, di depan Pak. Yang benar kamu? Iya. Depan kompleks kita? Di depan kompleks trek-trekan gitu, trek-trekan. Kacau nih. Banget itu motor dari tadi yang balapan ngecot-ngecot di dekat rumah. Yeah. Saya enggak bisa konsentrasi. Saya lagi gunting kuku aja sampai susah konsentrasi. Lagi bersihin kamar susah konsentrasi. Pasang kancing baju aja sampai salah-salah dari tadi. Kartu, nama saya siapa? Sarah. Nah, Solaun. Hani. Pindah rumah. Aku tahu, kita pindah ke Singapura ya, Hani. Jangan. Bisa nggak kamu jadi caleg di Singapura? Nggak bisa. Kuala Lumpur? Nggak bisa. Bis? Nggak bisa. Gimana, Kek? Nggak bisa. Saya nggak bisa mungkin jadi caleg di luar Indonesia karena saya nggak bisa bahasa Singapura, bahasa Kuala Lumpur, apalagi bahasa Swiss. Saya cuma bisa bahasa Indonesia. Udah. Gimana dong? Aku pusing. Pindah rumah dari sini yuk. Udah gini deh. Oh my God. Sebelum elektabilitas, mending kita cari solusi. Solusi apa? Suara itu. Mending suara omelan apa suara motor itu? Dengan motor, Pak. Apa? Apa jawabannya? Mendingan suara motor atau suara aku? Kata Bapak suara motor, Bu. Hani, suara motor gak akan mendukung kamu menjadi caleg, Hani. Pembalap-pembalap liar itu gak akan membantu kamu, Hani. Tapi kan butuh suara. Aku butuh suara kamu itu maksudnya. Hani, berisik banget, Hani. Darling, tunggu. So